Ayo. Ayo guys, air bersih guys. Eh Pak, jenazah terus. Mesin ini Pak. Mesin ini dihidupi guys. Nah ini, perhatikan guys. Ayo guys. Ini, perhatikan ini guys. Ini bos, titik dua. Yes. Ya, tolong ayo. Nah ini guys, mesin dihidupi. Ini diisi guys. Keluar ke sini. Wis, seger meneh guys. Ini namanya gelonggong ya gini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Selamat menonton. Jumpa lagi ya dengan si Coli Channel Otomotif ini guys. Ini tutorial guys, cara gurah air radiator ini guys. Lu guys, airnya guys. Ah, ini lumpur guys. Ini kenapa terjadi korosi ini karena ini lo guys. Mobilnya lama nggak dipakai guys, jadi ini muncul kerak-kerak gini guys. Sangar guys. Buka dulu guys selang atas. Diputir gitu ya, cel-cel. Nah, diuntir. Kemudian ditutup singgi Pak, singgir. Tekuk enggak ya? Kameramen aja. Ah, iki dikasih ini guys, sama ini. Nah, iki ditutup ae, disumpal ae. Iki disumpal. Anu Mas apa rokok-rokok. Lah nggih disumpal mawon. Disumpal kali nopo. Kresek-kresek yo. Ah, iki. Disumpet ae, disumpal ini. Biar enggak keluar angin. Pak, ya dengan uripi, banyune niki piye? Airnya niki. Iki el, dengan el. Ayo guys, air bersih guys. Eh Pak, jangan stop terus. Mesin ini Pak. Mesin ini dihidupi guys. Nah ini, perhatikan guys. Ayo guys. Ini, perhatikan ini guys. Ini bos, titik dua. Yes. Ya, tolong ayo. Nah ini guys, mesin dihidupi. Ini diisi guys. Keluar ke sini. Wis, seger meneh guys. Ini namanya gelonggong ya gini. Aku selama ini ya gak pernah mau. Saya ingatkan sedaya ya, Pak, mesin-mesin anu. Keluar, Pak. Lalu nah, oh. Sampai bersih ya, sampai resi Pak.
jos. Jangan pasang grab ya. Sampai bersih guys, tuh bersih ya. Bersih ya Pak Jamal. Udah bersih guys. Tuh guys, ini air bersih guys. Air bersih. Keluar di sini harusnya jernih gini guys, itu guys. Ini ayo, ini ayo. Nih, mantap. Kalau ada pengaruh dengan temperatur itu mas. Jadi temperaturnya itu nggak jadi. Terus pokoknya nah ini kok jadi dudur kalah begini. Tuh guys, akhirnya airnya sudah bersih guys, istimewa guys. Tuh, kalau sudah bersih gini guys ya, ya ini ditutup air. Bersih ya. Pun Pak, pun bersih Pak. Jai mohon Pak. Di sini Pak, pedai di sini Pak. Nggih. Nggih. Nah, ini lho pun bersih. Ini. Jos wis. Ini syaratnya guys. Syaratnya mobilnya harus termostat itu enggak ada guys, kalau ada enggak bisa guys. Gitu loh guys. Wis pasang aja ya. Nah, ini dicopot lagi. Nah. Dipasang lagi. Dilem dulu terus dipasang lemnya. Lemnya lah ya. Kita cukup lemnya. Tuh guys, dilem dulu, dilem lagi ya biar enggak bocor guys, dilem guys. Selangi sama ini. Lu airnya wis jeling guys, airnya lu bersih. Ini ya, kemudian dipasang guys. Wis. Jelep. Jelep. Wis tinggal baut, Bos. Tinggal baut saja. Ya kita kencangi saja klaimnya ini ya. Ini wis kita isi aja guys, air radiatornya kita isi aja, kemudian kita tutup ya. Nah ini perhatikan guys, setelah kita lakukan gurah ya, nanti air radiatornya ini harus kita tap kembali ya, kita kuras kembali dan kita ganti air radiator yang bagus guys, supaya tidak terjadi korosi gitu loh guys. Diganti air radiator yang bagus. Oke guys. Wes gitu ya guys. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Thank you. Matur suwun.